Legal Agent Abang Faiz, Agent 3K anda. Api, apabila kecil, menjadi kawan. Apabila besar, menjadi lawan. Rumah terbakar? Tolong! Tolong! Ha, kawan-kawan nampak kan tadi? Ada rumah terbakar. Cuba kawan-kawan fikir, apa puncanya? Jom saya tunjukkan keratan akhbar punca-punca kebakaran. Kawan-kawan nampak kan tadi keratan akhbar berkaitan kebakaran di rumah? Itulah antara punca berlakunya kebakaran di rumah. Bagaimana cara kita mencegah berlakunya kebakaran ini? Jom saya kongsi tipsnya. Pertama, pastikan kawasan dapur memasak jauh dari objek yang mudah terbakar. Jangan tinggalkan aktiviti memasak di dapur lebih dari 10 minit. Simpan barang-barang seperti lilin, mancis dan punca api yang lain di tempat selamat. Pastikan pendawaian elektrik di dalam rumah sempurna dan dalam keadaan baik. Pastikan laluan keluar tidak ada halangan untuk memudahkan mangsa keluar apabila berlaku kebakaran. Dan jangan lupa talian kecemasan 999. Itu sahaja tips daripada saya, Ejen Amar Faiz. Terima kasih.